good. Okay, assalamualaikum semua kepada follow-follow Stallion. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Cuba, so kita macam biasalah, kita akan test dulu suara kita dengar ke tak. Cuba komen sikit kat bawah tu. Komen yes. Masih tak terlambat eh kita. Ya, yeah, betul. Kita mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua follow Stallion. Dan ini hari raya ke berapa kan? 7 kan? Raya ke 7. Wow. Raya ke 7. Masih lagi Syawal. Suap-suap. Yes. Marzuki masih belum pulang. Marzuki masih belum pulang. Dia masih beraya lagi. Dia bertarung kat Melaka ya. Eh. Mungkin dia tengah tengok tu. Yeah. Sedap. Kunyah. Biskut. Hei, Juki. Juki tak jumpa jalan balik. Masih belum jumpa. Okay. So, kepada yang baru masuk tu, kita ucapkan Selamat Raya kepada anda semua. Dan anda sekali lagi bersama live bersama Stallion. Dan hari ni kita santai-santai saja. Kita tak buat dalam studio. Kita buat luar di SS15 Subang Jaya. Yeah. Dan kita ada beberapa topik kita nak komen dan beberapa idea yang kita nak ulahkan malam ni. Dan kepada student-student Stallion kat dalam tu, anda digalakkan tanya soalan. Kalau anda ada soalan lah. So kepada orang yang bukan student pun, ada soalan-soalan berkenaan dengan saham global especially, usah pun boleh, tak ada masalah. Komen ke bawah tu supaya kita boleh berinteraksi dan kita boleh fokus pada topik anda. Okey, selamat raya. Kita ada Nur Dayana, Adli Harman, kita ada Syed Muhammad Danian, Tarmizi. Ya, yeah, selamat raya. Zuhari Kamarudin. Oh, ada lagi abang. Abang Zuhari. Okey. So, boleh dengar tak suara saya ni? Adakah perlu saya cakap lagi dengan jelas? Kalau anda dengar suara saya, anda reply yes kat bawah tu. Yup. So, kita kat luar ni. Kita buat outdoor hari ni. Alright? So, okay, boleh dengar tak suara saya? Suasana sini pun agak bising juga. So, kalau korang tak dengar, korang komen yes kat bawah tu. Kalau dengar, komen yes. Supaya kita boleh adjust kita punya tone suara ni. Nick Ridwan, selamat raya. Selamat raya. Ya. Yeah. Setelah 7 hari makan lemang, so kita nak bakar balik lemang pakai kita punya otak ni. Sebelum kita start ni, kita tanya dulu dia orang ni raya kat mana. Orang ni yang ada 20 orang ni raya kat mana ni? Cuba komen sikit. Okay, yes. Dua orang cakap yes, so maknanya suara kita okey lah. Sebab grafilah hijau ni, so orang pun baru keluar, so dia bising sikit. Sabar sikit. Okay. Okay, sebelum kita teruskan eh, kita ada 22 orang dalam ni. Saya nak anda masuk dalam kita punya group. Okay, group ni apa kita buat adalah kita akan bagi tahu information yang ada dan kita admin kita akan letak video-video yang penting dalam tu nanti supaya anda boleh belajar dan dapat manfaat daripada video-video yang salient yang kita rasa penting. Alright, okey, anda bersabar. Selangor je tahun ni raya kat Kuala Lumpur. Okey, wah, samalah kita raya kat Kuala Lumpur. Syarizal ni bukan kawan Marzuki. Marzuki. Ha. Okay, kita ada kawan Marzuki. Nanti okay, boleh minta duit raya ke Marzuki lah. Marzuki banyak profit tu. Banyak profit. Ada contoh Facebook page yang nak masuk tu. Okay, sabar eh. Kita akan, okay, anda masuk. Kita sarankan anda masuk ke group Stallion dalam Facebook ni kepada yang berminat untuk belajar saham global. Group ni adalah percuma. Dan dalam group ni anda boleh tahu event Stallion dengan lagi cepat lah saya cerita. Dan tu pun ada video. Alright. Okay, nanti kita punya admin akan tulis kat bawah tu. Anda boleh klik, anda boleh masuk group tu. Okay, siapa ada raya dekat Alostar? Ada ke? Ada orang Alostar kat sini? Raya Alostar? Ada lah.
cuba reply sikit kau. Ada yang raya Rockstar. Sebab saya first time baru raya ke Rockstar. First time raya kampung eh. So adalah saya reply luri-luri. Okey, kepada anda semua yang nak masukkan nama anda dekat dalam ni. Okey, ni. Anda boleh nampak tak? Okay, boleh nampak tak? Ni group yang okey, ini dia eh. Yeah. Ini dia adalah contoh pada group yang anda patut masuk. Dan dekat sini banyak info-info yang kita akan bagi kepada anda. Ya, habla eh. Syawal masih belum habis. Okay, nampak eh? Kuasai pasaran global. Nama group ni adalah Kuasai Pasaran Global. Anda masuk dalam grup ni penting, ada video pembelajaran kita akan letak nanti dan ada semua update pasal stadium. Yeah. Okay, so kat sini benda semua percuma, so saya nak anda grab. Tak, mungkin kat luar tu dia pernah dengar global ni tapi dia tak tahu. Dia tak tahu je, betul ke global ni? Halal ke haram? Ini jin ke dah besar? Jin ke dah besar? So bila saya nak komen sini, bila anda mempunyai kurang pengetahuan tentang saham global, anda isu-isu seperti jin dan dinosaur akan berbangkit. Sama ada saham global ni boleh ke? Betul ke orang buat duit kat sini? Betul lah. Benda ni dalam tak hukum, senang ke susah? Senang ke susah? Haram ke haram? Saya tak reti, saya tak ada komputer boleh ke? So benda-benda yang basic macam tu kita akan tackle. Ya, percuma sebab kita nak create awareness kepada anda semua. Anda kena tahu, Stallion, kita tidak menjanjikan anda menjadi jutawan dan kaya raya. Apa kita buat adalah kita akan bagi anda ilmu, kita bagi awareness supaya financial literacy bangsa-bangsa kita semua betul berada di tahap satu level. Yes. Dengan orang international. Betul. Right? Sebab kita tahu market yang ada, kita panggil underserved market lah. Tak ramai orang nak serve market public ni. So information anda sangat kurang. So itulah mission kita, alright? Okey, teruskan bagi komen kat bawah. Okey, kita boleh mula eh. Okey, so hari ni saya, Lokman dan Reza di Tiga Adalah. So macam biasa kita start dengan komen-komen global eh. Kalau kita tengok pasaran global eh, pada anda semua, pasaran global, kita ketepikan dulu besar sikit, tengok global dulu. Pasaran kita katakan global ni adalah pasaran-pasaran seperti US, Europe dan di luar pada Malaysia seperti Hong Kong, China, Japan dan sebagainya. Okey, kita nampak ini adalah hari ketujuh berturut-turut, Syawal ketujuh, hari ketujuh berturut-turut pasaran saham global merekodkan kenaikan dia sikit lah. So dia tak sama level dengan all time high yang dia pergi dulu, masih separuh perjalanan dia. So kalau ikut kajian dan statistik mengatakan, kalau dalam market yang sangat kuat, pasaran global ni dapat cover dia punya pullback ni dalam 1 bulan ke sebulan setengah dia dapat cover dia punya pullback lah, correction macam pullback kecil. So itu kalau dalam pasaran market yang kuat. Tapi kalau pasaran market yang lemah, ini adalah masa-masa terbaik untuk anda menjual pegangan equity. Sebab apa saya cakap macam tu adalah saya punya ni pandangan peribadi ya. Anda kena ingat saya nak bagi disclaimer sikit. Sebelum saya disclaimer, saya nak anda share dulu video ni. Yeah. Sebelum saya bagi amanat-amanat penting ni, saya Lokman dan Reza, anda share video ni kepada rakan anda yang pernah pergi kelas global tapi masih pening-pening, memerlukan pelampung daripada Marzuki ke yang tak pernah ke. Yang tak pernah ke, anda share kan video ni. Ni adalah percuma. Information yang kita nak share ni mungkin penting daripada anda. Dia adalah percuma. So dah penat makan lemang, penat makan kuat, belajar pula ilmu yang baru ni. Betul. Anda share video ni dan tekan like, tag kawan-kawan anda. Alright. Karunizam, selamat raya. Ganesh. Selamat raya. Ganesh, okey. Semua student 33 orang tengok. Ganesh adalah salah seorang student kita, saya rasa yang paling gigih. Yes, betul. Duduk Melaka setiap kali live trade still memang dia ada datang daripada Melaka. Kita buat live trade di KL pun dia akan datang daripada Melaka. Kita buat live trade di JB pun dia datang juga. Yes. Ah, betapa hebatnya Ganesh ni. Memang number one. Tapi sebab itulah dengan usaha dia tu profit banyak. Betul. Dia masyuk, dia ada masyuk lah sikit. Masyuk. Dia acuk lah sikit. Okay, so disclaimer saya nak katakan kat sini adalah
ini adalah pandangan peribadi daripada saya, Norman dan juga Reza. Tak ada kena-mengena dengan institusi-institusi mana kami bekerja, yes, dan mana kami diattachkan. Tak ada kena-mengena. Ini adalah pandangan peribadi, right? Kita tak memberi buy call ataupun sell call, tidak memberi investment advice kepada anda. Sebab itu adalah salah di sisi undang-undang, sebab kami bertiga berlesen. Reza adalah fund manager Fleet Capital, saya dengan Norman adalah dealer. Dia di Mi Bank saya, dia RSP. So basically kita berlesen dan kita tak nak buat benda yang illegal lah. Okay, dah clear eh? Okay, so kita cakap balik. Kita nampak pasaran global ni 7 hari straight naik turun. Mungkin kepada anda kata student-student yang buka call position sebelum ni market jatuh, this is the best time untuk anda tutup, clearkan position sebanyak mana yang boleh. Sebab apa? Kita cakap sini sebab apa? Sebab dengan trend yang ada sekarang ni, kalau pandangan peribadi saya nampak memang adalah menunjukkan tanda-tanda besar yang market ni susah nak naik lagi. Dia tak jatuh eh. Dia terbalik sikit. Market ni mempunyai potensi yang sangat kecil untuk meneruskan kenaikan mempecah double all time high lagi sekali. Sebab hari tu dah kali ketiga dia cuba. Kali ketiga. Ni kita panggil triple top lah lebih kurang, walaupun tak sempurna. Ada orang cakap Dow Jones head and shoulder, ada juga. So pattern-pattern ini menunjukkan secara psikologinya dari segi harga saham, pasaran saham ni memang susah nak pergi ke atas, nak pecah all time high balik. Itu adalah anda kena faham. So kita punya strategi adalah sekarang memang maintain dengan put strategy. Tapi kalau kita cakap put, mana boleh buka membayar buta, oh dia dah naik tinggi, kena put. Tak juga, dia ada cara. So kepada student, kita stick dengan apa benda, Man? Kita ajar? Apa? H2M2. Ya, H2M2. Untuk anda swing. H2M2. Anda stick kat situ. Okay. So H2M2, ingat lagi tak? Ada student dalam ni? Okay, ada student, cuba komen sikit H2M2 apa? Betul, komen sikit. Okay. Komen sikit H2M2. Kalau anda tahu apa yang saya cakap H2M2. Sebab apa? Kalau nak short, kita kena tunggu akan nak shift warna merah. Baru kita boleh ambil swing position. Alright. Okay, Imran PSB. Abang Imran, selamat raya, maaf saya batik. Selamat hari raya. Alright, okay, so kita teruskan komen eh. Teruskan komen dah eh, sementara saya cakap ni. Okay, so basically kita stick kepada trading plan. Kita bias kepada downside, tetapi ada peluang-peluang trading untuk upside pun ada. Ingat eh, kita swing lain, trading lain, investing lain. Tiga benda yang berbeza. Pada orang luar yang tak pernah jumpa Stalin, anda kena tahu investing adalah mengambil masa yang lama long term investor. Swing adalah di tengah-tengah dalam sebulan ke bawah. Dan trading adalah orang macam Luqman yang kita punya broker Rusia. Dia laju sikit. Dia lama hilang tu. Dia laju sikit. Dia laju trading. Kita main 1 jam, 2 jam, 3 jam kurang dari sehari. Alright. So kepada trading, anda boleh buka position yang bias kepada uptrend dan kepada swing, dan juga long term investor. Ini adalah masa anda untuk kumpul balik tenaga, kumpul balik strategi anda, tengok apa stock kita nak short. Alright. So itu adalah benda-benda yang kita saya nak komen. Dan lagi satu adalah market naik, kenapa? Kenapa market naik? Kalau saya tengok reason ni, kita tengok screen kenapa market naik, stock-stock yang naik adalah sangat lemah. Sebab apa? Kita tengok market punya velocity lah, saya cerita. Market punya pergerakan. Market naik ni, tapi volume ceput je lah. Naik lagi, volume ceput lagi. Naik lagi, ceput lagi. So maknanya, tak ada pembeli. Pembeli dengan penjual kurang dalam market. Pergerakan yang kecil pun, market tu naik. Ada 2-3, ada 10,000, 20,000 buyer, market tu naik. Market tak berapa ambition. So itu kita panggil dalam topik technical analysis adalah divergence. Perbezaan antara harga dan juga volume. So itu adalah benda yang kena take note. Itu dalam slot technical lah, kita akan fokus. So isu-isu berbangkit seperti biasa. Kita ada cerita US dengan China trade war tak habis lagi. Tak habis. Pasal Huawei tak habis lagi. Cuma market ni gembira sikit sebab Mexico, ya tuan. Mexico. So yang naik 7 hari ni disebabkan Mexico. Yes, Mexico ni trade deal lah. Yes. Donald Trump ugut Mexico. Eh, Mexico, kalau kau tak selesaikan masalah imigran, kita naikkan tarikh. Mexico takut, dia come up with a solution. Dan Donald Trump cakap dia dah ada deal dengan Mexico. Sebab Mexico, anda kena tahu, Mexico adalah jiran terdekat United States of America. United States of America
dihimpit oleh Kanada dan juga Mexico, dua negara ni. So Stalin rasakan, pandangan peribadi saya mengatakan, negara-negara jiran ni memang senang dia nak buat deal. Tapi negara-negara yang jauh dan lagi agak satu dia, agresif dia, Mexico ni tak ada bargaining power lah. Ada bargaining power. Dia sebab market kecil. Market kecil. Dia kena yes punya. Yeah, dia kata no, betul. Memang kena lipat dia. Kena lipat lah. So China boleh kena lipat tak? China agak susah lah sikit. Sebab apa? China ada menunjukkan satu resistance yang kuat. US nak ban? Okay ban, kita lawan. So perlawanan antara US China ni tak habis. Sebab dua-dua boleh dikatakan sama besar lah. Walaupun US muscular sikit. Tapi China pun agak besar dan dia boleh tuntut. Sebab apa? Setiap kenaikan-kenaikan yang tarif-tarif yang dikenakan oleh US kepada China akan memberi impact kepada China. So negara yang berdaulat, saya rasa negara berdaulat yang kuat, saya rasa dia takkan tunduknya kalau dia tak buat salah. Alright. So and then tu nombor 1 dan nombor 2, orang beranggapan yang Federal Reserve akan potongkan interest rate. Interest rate ni okay, dia susah sebab apa? Tak pernah dalam sejarah US Federal Reserve cut interest rate bila market dekat atas. Mana pernah? Tak pernah. So market ni orang saja nak jual cerita lah, nak bagi oh okay, ada possibility yang Federal Reserve akan bagi stimulus, di mana stimulus ni dia akan potong kadar faedah. Bila potong kadar faedah, dia memberi duit murah banyak kepada market, stok naik. Tak pernah dalam sejarah stok betul-betul dah stok macam ni lah, boleh saya katakan, walaupun ada correction kecil, yeah, macam ni lah trend dia, uptrend. Tak pernah dalam sejarah stok uptrend Federal Reserve cut interest rate, tak pernah. Sebab cut interest rate adalah solution terakhir untuk Federal Reserve ataupun bank negara di United States menyelesaikan masalah-masalah besar seperti subprime, dotcom bubble, subprime 2008, dotcom bubble tahun 2000. Tak pernah lagi dalam sejarah. Market tengah rally, okay cut rates, lagi rally nak tahu, itu bahaya. So tak pernah dalam sejarah. So signal-signal mengatakan ekonomi sudah lemah adalah sangat besar dan banyak. So saya boleh katakan katalis yang tak menyenangkan. Tak menyenangkan, yes. Bukan katalis boleh pergi, katalis boleh terjun ke bawah. Itu adalah benda yang anda kena ingat, alright? Okay. So basically selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Apa ni yang baru buka option call ni, patut tutup. Okay awang student kita. Student kita ke? Awang, cuba komen sikit. Okay, cuba komen kalau awak student kita. Kita terlepas lah awak. Ini sedap ni, kita bagi dalam group ni. Okay, kita bagi dalam group. Sebab apa? Bila awak tanya soalan macam ni, kita nak anda punya position, nak bila expiry date, stop apa. Yes. So, bagi sikit lah tu. Bagi kita ajar sikit. Mungkin orang-orang yang dia tak celik lagi sang global ni, kita ajar dia sikit. Awak tanya, okay, kita expiry sekian. Okay, kita bagi tahu dalam ni supaya semua boleh belajar. Terima kasih soalan anda. So, basically itulah komen dari saya. Katalis untuk membangkitkan market ni adalah sangat kurang. Dan potensi untuk market pecahkan all time high adalah sangat susah lah. Sebab profit, company punya profit apa? Hasil apa? Profit, untung. Jumlah untung yang direkodkan oleh syarikat-syarikat besar US ni tak merangsangkan pada suku utama. So syarikat global lain pun tak merangsangkan. So macam mana harga nak naik? Harga saham bergerak kalau profit naik. Yes. Kalau syarikat untung, saham pun naik. Ini saham naik. Profit dia flat decreasing. So nampak tak dekat situ kita dah boleh buat satu conclusion, which is sebenarnya mungkin ada orang yang trying to push harga naik atas. Group kucing dia try to push harga naik atas because of dia pun sebenarnya dia nak let go dia punya position. Yes. Dia saja nak manipulate. Okay. Ni lah because of sepatutnya dia kena gerak selari. Yeah. Profit naik, share price pun akan naik lah. Awang group kucing. Okay. Oh, okay. Kita ada meeting group kucing ni kan? Ya, yes, ada. Okay. Oh, adakah awak student Stalian, TBC Stalian? Saya nak awak ni lah PM kita, PM. Awak PM, awak kalau nombor saya, awak PM saya. Kalau nombor Lokman, PM Lokman atau PM Reza. Ataupun hello, PM Marzuki. Okay. Kita PM. Okay, PM Mazuki sedar tu. Dia akan biskut dalam rumah tu. Sambil tengok TV. Biskut. Tahu dah Mazuki ni, dia ada dalam ni. Tahu ni, nampak tu. Okay, tadi pagi dia makan cendol tadi. Okay, Tuan Fazli, saya ada put Starbucks. Nanti juga, okay. So kita akan
soalan anda kita akan pergi ke stock review nanti eh. Okay, teruskan dengan soalan. Teruskan. Soalan anda lebih harga. Okay. So, boleh tengok technical mana? Okay, boleh. Okay. Tapi sebelum kita mulakan on technical, share dulu. Kita tunjuk grup-grup mana? Grup yang patut masuk tadi? Okay, ni so, pada yang baru-baru yang join okay, ni. Okay, pada baru masuk live Tech Stallion, kita nak mengucapkan selamat Hari Raya, Maaf Zahir Batin kepada orang-orang yang selamat baru masuk. Selamat Hari Raya. Dan kita Syawal ke-7 ni, so basically ada grup lah contoh. Kita Syawal ke-7 ni masih lagi raya dan kita nak anda, okay, yang baru masuk, kita ada satu kejutan yang bagus untuk anda. Kita nak anda masuk di dalam grup Melabur Stallion dalam grup Facebook dalam percuma. So kat situ anda akan dapat informasi-informasi yang padu. Dan selalunya anda bayar RM4,000 untuk masuk di orang free. Yeah. Mas sikit. Admin tengok buka. Pusing kamera mungkin. Okay. Alright, okay. So Man, buka sikit Man. Okay. Sambil, teruskan share video okay, Stallion. Teruskan share. Okay, so macam biasa kita akan tengok on Dow Jones dulu. Okay. So basically kat mana kita nak tengok ni? Pada yang baru. Iklan jap. Okay. Pada yang baru masuk. Ni. Masuk ni. Grup ni. Boleh nampak ya? Okay. Grup ni adalah grup mahal. Cuma anda cari, anda tekan, anda join. Kat sini banyak information yang padu tentang Stallion dan Stallion ni information. Alright? Okay. Okay. So seperti biasa kita akan tengok Dow Jones dulu. Sebab kenapa kita akan tengok Dow Jones? Kita nak buat top down analysis supaya kita boleh tahu overall market ni dalam keadaan yang macam mana lah. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok Dow Jones berada di 26,200. So kalau kita tengok 26,200 ni ada few resistance kat sini lah. Ada immediate resistance lah. Tapi kalau kita nak tengok major resistance dia dekat area 27,000. Okay, boleh nampak tak sini? Mesti kita orang nampak tu. Kita nampak tak ni? Kita sekarang ni berada di 26,200. Saya ambil round figure lah. 26,200. So kita ada nampak immediate resistance level dekat situ. Ada immediate resistance level which is dia tengah trying to break 26,200. Tapi kalau kita nampak major resistance which is dekat 27,000 lah. Okay. Tapi adakah dia boleh naik lagi? Itu menjadi satu persoalan lah. Because sekarang ni kalau kita tengok teori sell in May and go holiday tu kita dah habis lah. May ni dah habis. So June ni baru start. Betul tak? Betul. June baru start. So market pun daripada kejatuhan bulan Mei tu, daripada kejatuhan bulan Mei, sekarang ni June ni dia tengah pick up lah. Tengah pick up. So 7 hari dia straight naik ni. Tapi tengok gaya ni, yes. Man, ini triple top macam betul. Clear ni. Betul. Okay. So kalau kita tengok sebenarnya dia agak bahaya lah. Kalau in term of personal view, saya rasa dia tak boleh nak pergi lagi lah. Bahaya. Kalau kita tengok 15 minit pun dia dah menunjukkan satu candle inverted hammer lah. Inverted hammer ni maksudnya signal reversal. Tapi untuk short term trader, kalau sekiranya dia break 26,200 ni, kemungkinan kita boleh long sikit. Tapi itu untuk short term trader. Maksudnya kita punya reward tu sikit je. Kita tak boleh nak ambitious sangat nak pergi sampai 30,000, tak boleh lah. Tapi untuk yang player option, kita tak suggest untuk you buat call position lah. Basically kita akan focus on put. Because ni dah ke area resistance level lah. So bila dia dah sampai area resistance level, kita focus on put. Okay clear Macam Hafiz cakap tadi lah kan, price naik tapi volume decreasing. So maksudnya something is not good lah kat situ. Dia panggil dia divergence. Kalau korang tak tahu apa tu divergence, boleh tengok video video ada kan? Ada. Nanti kita masuk dalam group. Siapa yang join group tu nanti akan banyak dapat information dan apa. Video on technical analysis ni lah. Okay. So kita nak tengok on S&P 500 pula. 500 company, top company dekat US ni. Okay. Belajar loading je. Full power tapi Okay, tengok ni 7 hari kau dia naik ni. So basically tak normal lah macam ni. Tak normal lah. Dia tak ada any correction pun dekat dalam masa 7 hari ni. Sebab kalau kita tengok dia price move healthy dalam 45 degrees. So sekarang ni price dia dah naik gila dah ni. Kalau kita tengok on dekat sini dia dah mula memang
chart ni pun lebih kurang macam Dow Jones juga. Cuma dia punya numbers tu dia tak adalah 20, dia tak adalah 10,000, dia 2,900 saja. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, dia punya resistance, major resistance dia dekat area 2,950. Dekat 2,950 ni adalah dia punya major resistance. So upside tu very limited lah. Maksudnya sekarang ni pun dah 2,910. So maksudnya ada 40 point je. So kalau kita nak kejar for call ataupun risk long, reward tu tak berbaloi. Risk reward tu tak berbaloi lah. Maksudnya very low. Unless kalau contohnya kita dah nampak reversal kat bawah ni lah. Ini kita cakap on short term trading. Tapi kalau untuk yang option trader ni, kita memang tak suggest untuk call lah. Better kita cari put punya position. Dia dah sampai dekat pucuk contohnya. Let's say lah dia boleh pergi sampai dia punya previous high dekat 2,950 ni. Masa tu you guys carilah mana-mana stock yang dah tinggi pergi. Masa tu kita akan cari untuk short lah. Kita short market ataupun kita nak buat put punya position. Okay, clear eh? So far ada soalan tak? Ada soalan tak? Cuba komen sikit, ada soalan tak? Okay, tutup lah. Okay, sekejap eh. Okay. So kita ada 45 orang kat sini. So saya nak anda teruskan share video Stallion. Okay, yes. And kita nak beritahu seeding sikit lah eh. Kita punya, kalau anda berminat kat situ, saya tengok ada yang berminat nak belajar Stallion. Kita ada buat kelas percuma. Ini bukan preview lah, kelas percuma pada 17 Julai 17 dan 27 Julai eh. So 17 dan 27 Julai kita, 13 Julai, sorry, 13 Julai dan 27 Julai. Ingat eh, 13, 27, semua bulan 7. Anda boleh register dekat Facebook ataupun website Stallion untuk pergi. So kelas tu agak limited, kita tak buat beratus-ratus orang. Dia dah 50 ke 60 orang sahaja kelas. Yes. So apa anda dapat dalam kelas tu? Dalam kelas tu adalah apa yang anda nak tahu pasal-pasal global, satu. Macam mana nak tackle pasal global, nombor dua. Apa ilmu-ilmu yang nak kena ada untuk pasal global? Adakah anda boleh pasal global? Modal besar mana? Modal besar ke? Cara teknik, halal ke haram? So kita akan bagi tahu semua information kat situ lah. Alright? So far alhamdulillah, banyak juga student yang buat duit Syawal eh. Yes. Alhamdulillah kan. Even di market global ke ataupun dengan market besar, okay, Haziq, alhamdulillah lah. Okay Man, Haziq Fikri tanya kau soalan ni. Apa ni? Kalau 2950 tu break, potential continue uptrend. Okay, kalau kita tengok on technical, memang dia kata dia boleh pergilah kalau dia break. Tapi kita takut dia false break. Kita tahu tu beza tu. Macam mana kita nak tahu dia punya ni false break ataupun tak? Kita bagi round number lah senang cerita. Kita bagi satu psychological resistance level, which is kalau dia betul-betul kuat, dia boleh break 3000 punya range, maksudnya memang betul dia nak naik lah. Faham tak? Tapi kalau dia tak berjaya nak break ke 3000 tu, maksudnya dia boleh break 2950 contohnya lah. Dia boleh break 2950, mungkin dia pergi tinggi sikit sampai 3000 and then dia flush balik. Betul. Kita panggil dia bull trap. Soalan Haziq Fikri ni menarik ni. Soalan dia simple. Betul. Tapi kalau kita tanya cendekiawan saham, mungkin dia akan bagi jawapan yang mungkin dia akan tersedak nak jawab. Okey, saya punya pandangan pula simple je. Okay, anda kena tahu, kita punya uptrend ni adalah uptrend yang paling lama dalam sejarah dunia. Tak pernah ada uptrend sedahsyat ni, faham tak? So kalau ikut sejarahnya, uptrend kita ni orang kata dah di penghujung zaman dah. Penghujung zaman. Dan tanda-tanda untuk market dia jatuh sangat jelas. Dan lagi jelas pula kita tengok profit-profit direkod oleh syarikat pun jatuh. Dan anda boleh rasa tak sendiri poket kita. Kita boleh rasa sendiri yang keadaan ekonomi bukan Malaysia je, dunia pun agak shrink. Semua orang berlumba-lumba nak kejar sales. Sales semakin jatuh. So dari situ itu dia macam guessing game tau. Market boleh naik ke? Betul. Market boleh jatuh ke? Tapi tanya yes. Pandangan peribadi, saya cakap market memang susah dan struggle nak buat kenaikan all time high lagi sekali. Betul. Dan maintain dekat situ. Dan kita bias kepada strategi put lah. Tapi untuk trading kalau anda seorang mungkin, trader mungkin kalau nak dapatkan short term effect tu, mungkin dia boleh je lah. Tapi anda kena ingat trader ni dia pakai risiko tinggi. Dia pakai chart 5 minit, sejam, setengah jam. Dia tak pakai daily. Awak apa? Saya trader, pakai daily. Pakai daily, Takedashi. Memang terbalik itu, lah. Itu case Jin dengan dinosaur. Sebab apa,
orang trader ni pakai ada stick, dia tak boleh pakai daily, tak boleh pakai weekly. Alright, tu dia dia kira lagi satu kan. Kalau contohnya kita, walaupun contohnya lah kita salah kan, kita dua expect dia nak jatuh tapi dia naik lagi. So better kita tak masuk position yang kita ragu-ragu daripada kita masuk position ikut macam contohnya, faham tak? Maksudnya macam kita main ikut je. So kita, jangan ambil position lah sebenarnya kita kan. Orang tanya nak short daripada put, tak rugi daripada put untuk berapa lama? Okey, ni soalan cepu mas. Kalau saya rasa kalau anda student stallion, kita dah belajar H2M2 di mana bukannya oh stallion cakap market nak jatuh ni, market hijau sekarang, kita put sekarang. Tak, ada cara dia kita nak put. Signal keluar baru kita put. Betul. Selagi signal tak signal keluar, tak keluar jangan put. Signal boleh dapat first daripada Kanashi, nombor 1. Nombor 2 daripada candlestick, kalau nak trader. Kerana candlestick seperti shooting star, doji, seperti apa? Shooting star, evening star, dia macam-macam lah. Banyak ni, bearish harami, bearish engulfing, dia banyak ni lah. Adalah satu rasu signal. Selagi signal tak keluar, kita trading ni sebab betul. Awak tanya saya, market boleh pergi mana esok ni? Mana saya tahu? Dia sebenarnya dalam trading dia tak ada teknik holy grail lah. Betul. Tak ada teknik holy grail. And so, apa kita boleh buat? Sebenarnya, kita ni as a trader, kita boleh control kita punya risiko saja. Market nak pergi mana, let market decide. Tapi so, ada boleh menang ke? Wah, menang tu very sensitive. Dia bukan saya cakap teknik yang boleh bagi potensi menang yang tinggi. Betul. Okey, dia kalau siapa-siapa dalam market ni dia kata dia punya teknik ni paling power, saya kata ada. Bukan paling power ada, tapi tak pernah rugi tu. Ah, betul. Paling power tu mungkin ada lah, tapi tak pernah rugi tu saya boleh katakan tak ada lah. Even kalau kita pergi macam kita tengok ada masa kita jumpa dekat conference sumpah jadi batu Andre Angga Andre Angga tu pun dia punya sistem 70% je. Bukan 70%, 60%, sorry, 60%. Andre Angga tu mungkin anda tak tahu. Semasa kita berada di IFTA, International Federation Tag Team Conference di Milan, Itali. Kita berjumpa dengan seorang top world championship trader lah. 4 kali tu turun. So bila kita berbual dengan dia macam mana trading dia, dia kata dia punya probability ataupun kebarangan untuk untung hanyalah 60% je. Kira kalau ikutkan 10 kali trade, 6 kali je betul, 4 kali salah lah. So saya setuju dengan dia. So bukannya masalahnya trading system tu, dia macam mana kita nak control risiko kita. Maksudnya kalau kita kalah 4 kali ni, macam mana kita maximize kita punya loss tu? Minimize kita punya loss. Kita pula kalah 4 kali tapi kita cut short. Yes, betul. Kita untung, kita biar. Yes. Dia itu tu paling susah buat. Dia contohnya, kita tak nak macam ni, 10 kali trade, 9 kali kita menang ni. In term of trading, kita memang very good lah. Kira orang kata 90% ni, kalau kita tengok journal kita, hijau. 90% accuracy. Tapi sekali kita kalah ni, kita wipe out kita punya portfolio. Saya rasa banyak tu yang terasa tu. Banyak tu yang terasa tu. So that's why kata-kata, it's not about trading system, it's all about money management. You punya alright disiplin. So kita itu adalah short and sweet. Tazkirah daripada Sifu, Sifu Rahman, trading punya strategi dan trading punya psikologi. Dan apa kata kita akan pergi ke stock review daripada untuk ke Tuan Reza. Dan saya minta jasa baik anda semua untuk sharekan video-video ni kepada kawan-kawan anda yang datang usaha global. Mungkin kita boleh dapat Mungkin kita boleh dapat manfaat daripada ilmu kita malam ni. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah. Alright, supaya kita punya ilmu ni dapat berkembang dan dia jadi satu amal jariah. Betul. Kita kongsi ramai-ramai. So setiap benda semua yang benda baik yang kita boleh tinggalkan adalah ilmu. Ilmu sahaja untuk jadi kita punya bekalan. Ilmu anak yang soleh. Lagi satu apa lagi? So di bulan mulia ni, bulan Syawal ni, saya nak anda cuba kalau boleh anda share video ni kepada orang lain, like. Dan saya nampak kita ada dekat 50 orang dalam ni, tapi ada 10 orang nak share. So apa salahnya anda 50 tekan share. Mungkin kalau anda share berbahaya, siapa tahu. Mungkin ada orang tengok. Okay, tak apalah. Tak nak share tak apa. Janji anda dapat belajar sesuatu dan kita beri benda ni ikhlas kepada anda. Alright. Dan lagi sekali, kelas percuma Stallion berada pada 13 Julai dan 27 Julai. Dua-dua berada di Lembah Kelang. Kita fokus kelas 7 jam bersama Stallion. Dan kita harap anda
register nama anda, kita dapat jumpa anda di sana. Alright. Okay, so saya akan pass video ni kepada kita punya Reza untuk bagikan beberapa story review dan benda-benda menarik, cerita-cerita menarik tentang student punya aktiviti. Alright. Okay, kita pass kepada Reza. Alfadil. Alright, assalamualaikum kepada semua followers For Your Stallion. Okay, harap anda semua sehat selepas makan lemang, ketupat, rendang yang banyak. Saya tahu banyak yang masuk hospital, ada kolesterol naik, ada yang darah tinggi, ada yang masuk hospital, ada yang sakit perut. Tapi saya nak bagi tips sikit lah. Saya pergi kampung-kampung semua kan, belajar dengan orang tua. Saya tak pernah tahu benda ni kan. Selalu kita makan ubat kalau kita sakit perut, cerita bedek kan. Korang ambil tepung gandum 2 sudu, masuk dalam air panas apa, bancuh, minum. So insyaallah cerebral itu boleh stop. Macam Inno lah. So dia jadi macam Gaviscon lah. Dia macam Gaviscon. So ramai orang tak tahu, saya pun tak tahu. Tapi yalah, makin lama makin banyak pula kampung kita pergi kan. So jadi dengan teknologi yang ada, nenek-nenek kat sana pun ada Facebook, ada ni. So diorang pun ada yang kenal Stadium Brothers. So, jadi, Alhamdulillah. Cuma nasib baik dia tak punya... tanya saya macam mana nak beli option lah. First of all, saya nak tunjuk mukadimah saya adalah saya baru je tadi pada pukul 9.40 tadi, dalam 7 minit lepas saya baru close position Apple ni. Boleh nampak tak? Alright, so jadi cuba tengok dekat profit tu. Alright, korang tengok detail-detail banyak pun korang tak faham pun. So yang faham lah. So sebenarnya ni baru close 9.47. Siapa yang nampak lah. Siapa yang tak nampak tu tak apalah. Tapi berapa persen tu? Itu yang paling lah. Lebih kurang 450%, lebih kurang 500% lah. 500% lah. Apa hari tu? Dia naik, so jadi berapa hari saya buka? 4 Jun saya tutup sini, 11 Jun hari ni pukul 9.47, 9.40. 7 hari? Seminggu lah. So, kurang dalam seminggu lah. Okey lah, duit raya. Kan, duit raya nak datang duit Arizona. So jadi, okey. Untuk mengatur anda, ni salah satu macam mana kita kawal portfolio banking lah kan. Okay, untuk kan orang lah yang detail, tahu orang TTT, saya biasa aja macam mana sekarang, waktu sekarang ni you kena jaga portfolio balancing. Right, apa pun untuk orang yang baru apa stok yang boleh beli dan stok ni, saya sekarang ni saya nak tunjuk stok yang saya nak beli. Saya nak buka share live sekarang ni. Jadi ada satu stok nama dia, mungkin you all tak nampak sini lah, tapi saya akan type lah. Right, stok ni saya nampak. Saya tak nak bagi stock call lah. Stock call ni kita bukannya ahli nujum kan, hebat sangat. Tapi hebat-hebat pun dah $100 juga. So jadi biasa-biasa je lah kan. Tapi so okay, boleh nampak tak? Okay, stock ni McDonald's. Right, nampak McDonald's ni? Right, McDonald's kan? Okay, boleh nampak McDonald's. Okay, klik McDonald's tu ni, EQ tu. Klik EQ tu. Right, so jadi sekarang ni stock McDonald's ni saya boleh tekan trade. Okay, saya nak beli sekarang stok apa McDonald's ni. Alright, siap saya ambil option dia. Saya tekan trade. Alright, so sekarang saya dah tekan bahagian trade. Alright. Okay, tak clear nanti you all boleh tengok balik lah. Tapi nak cerita sekarang ni saya nak beli live. Alright, depan you all. So, kalau profit boleh saya belagak sikit. So, jadi saya nak buka jangkaan saya buat panjang sikit. Alright, saya ada buat. So jadi saya nak buat satu. Alright, so saya adjust sikit. $100. Alright, so jadi saya akan adjust sedikit saya punya price. Alright, so jadi modal yang saya akan gunakan kat sini adalah lebih kurang dalam $158 modal. Alright, so jadi dia ada dipanggil premium guys tu. So itu ada modal $158. So saya akan tekan je order tu, saya akan cuba tekan tadi. Tekan saja. Alright, so jadi ini adalah dipanggil trade confirmation. So saya memang nak masuk stock ni, alright. Saya lebih kurang cost ni semua dalam RM2 lah. Alright. So jadi buy put ke call ke, ini orang yang dah tahu, memang dia tahu apa yang saya buat. So orang yang tak tahu, korang ngangar je lah. Alright, so jadi sekarang based on these trade details, orang suruh-suruh saya, dia tahu apa yang saya masuk. So saya tak nak cerita details kat orang-orang awam yang tak tahu apa-apa sangat. Alright, tapi yang penting saya nak masuk position ni sekarang. Jadi saya tekan confirm, boleh nampak kan? Boleh tekan confirm lah? Confirm. Alright, dia akan keluar trade confirmation, yes. So ini trade confirmation yang saya buka sekarang. So boleh tengok. So jadi saya akan
ini adalah live eh. Kau ingat demo eh. Jangan main gila demo. Kau demo boleh nampak kat demo. Jangan main gila cakap demo. So jadi dekat position saya pun saya dah ada dekat dalam position. Okay, saya dah buka tadi. Jadi saya sekarang ada position yang nampak ni 11 Jun 9.51. Cuba tunjuk je. Saya dapat sikit. Alright, 9.51. So baru tadi saya buka. So, okay, bukti eh. Ini live. Saya live, saya buka ni. Jadi kita tunggu lah. Tunggu dan lihat. InsyaAllah kita akan update lah apa jadi dekat saham McDonald's yang saya buka ni. Saya menjagakan McDonald's jatuh ke sebelah view. Alright, so jadi ini bukan saja saya suggest you beli. Saya tak suggest tapi saya buat. So jadi tulang korang lah nak ikut-ikut. Tak faham, so, tak ikut. Kebetulan hari ni pula nampak entry. Ha, so kita tunjuk lah macam mana kita masuk kan. Tunjuk lah. Belanja, jadi, belanja like sikit tu Tuan Rizal. Boleh ke? Belanja like, belanja. So jadi hari ni saya saya kita buat kelainan sikit. Kita masuk position terus. Jadi siapa yang siapa sudut kita tu memang dia tahu lah yang saya betul-betul masuk sini. InsyaAllah biasanya saya akan update dalam grup apa perkembangan saham-saham tu daripada 1%, daripada 200%, daripada 300%, 400%, 500% sampailah saya close position. So cerita cakap gentle lah. Saya pun gentle, saya cakap pernah agak saya post yang tengah rugi. Kita gentle. Benda ni kita cakap terus terang, kalau benda untung 500%, 500%. Kalau rugi, kita rugi. Kita cakap pun. So tak ada masalah, saya baru ni saya ada post juga kan. Dia bukan rugi, belum rugi lagi, relax dulu. Tapi saya berendam. Berendam. So hari ni saya baru buka lagi. So hari saya harap anda dapat satu. Hari ni you all boleh tengok satu McDonald's. Satu lagi you all try lah tengok-tengok macam Starbucks. Satu lagi Cern, C-E-R-N. C-E-R-N. So jadi tiga stok ni you all boleh tengok. And apa yang dah masuk tadi adalah McDonald's. So jadi nanti kita check it out apa akan jadi pada McDonald's di masa-masa akan datang. So jadi itu saja stok review daripada saya. Dan saya harap siapa yang kaji dulu tengok macam mana sama ada stok berpotensi sampai sini. So nak kaji macam mana? So you all kena tahu. Biasanya kita panggil tiga benda yang you all kena tahu. Yang biasanya kami ajar. Dan siapa jelas pergi seminar melabur kita ni, kita akan ajar benda-benda ni. Bukannya seminar yang orang kata alah pergi mesti preview, alah pergi mesti tak dapat apa-apa, alah pergi mesti nak close class. Tak ada macam tu bro. So jadi kena cakap, saya ajar tiga pillars. Sekarang pun saya dah ajar. Saya dah bagi tahu eh, saya ajar sekejap eh. You kena faham eh, sebagai seorang trader atau investor, you kena tiga benda ni yang you kena tahu. Kita panggil nama dia screener atau screening part. Lepas tu strategi part. Dan satu lagi money management part. Tiga pillars ni atau tiang ni, kalau you all tak ada dalam jiwa you all, dia macam you all tak ada hati atau jantung lah. Jadi dia tak boleh pump blood flow kepada keseluruhan badan. So emosi you all akan jadi tak tentu arah. Dan you all pula trade mengkinzir buta. So jadi saya dah bagi tahu tiga benda ni, benda penting yang you all akan belajar pada kita punya program. Apa Bis? Program? SMSG. Nanti Hafiz akan bagi detail balik. Tapi saya nak cerita kat sini, memang kita betul-betul sincere aja. And orang yang balik selepas bagi program kita ni, sebenarnya bila dia balik je, dia tahu tak, dia dah ada satu ilmu dia boleh beli macam mana nak menjadi seorang pelabur. Dia dah boleh tahu macam mana pelabur. Kita siap tunjuk dekat depan tu nak buat order dan sebagainya. So jadi kita bukannya macam saya cakap, kalau you all dapat datang lagi baik. You all tahu betapa ikhlas kita betul-betul nak ajar dan banyaknya yang you all akan dapat. So itu saja sekian dari saya. Selamat Hari Raya, maaf saya batin atas apa-apa sharing lah yang tak betul ke tersalah kan. Tapi normal lah, sharing kita bukannya boleh always 100% kan. 100% pun hari ni saja profit dah 500%. So jadi boleh apa kan. Alright, so apa lagi isu kita nak review? Benda-benda isu kita nak review adalah isu yang sangat penting. Isu tadi ada orang tanya soalan pasal dia duduk jauh kan. Okay. Yang duduk jauh ni boleh PM tepi. Dia ada special case ni kat sini. Dia PM Stallion yang duduk jauh tu, abang apa nama? Saya tak ingat nama. Okay, so anda dah nampak. Okay, anda dah nampak kita ada satu benda saya nak bincang kat sini. Mungkin topik adalah sangat penting. Dan benda-benda ni adalah berkenaan dengan status, status option. Status option buat masa ni in terms of syariah dan non syariah lah. Okay, dia senang je. Pada anda, kita tak nak jatuhkan hukum, kita tak nak jamin apa-apa. Dan kita akan come up with a write up. Satu write up, satu hasil penulisan yang bias mengatakan option ni adalah patuh syariah sekiranya. Wah, tunggu ya, ada iklan. Kau cik raya ke? Dah. Okay,
So, topik penting ni lah. So komen ni cerita tentang syariah option. Dan kita boleh, kita bersependapat yang sekiranya mother share adalah syariah, so kita ambil option adalah syariah. Sebab dia petik oleh salah seorang cendekiawan lah, kita petik dia. Dia adalah seorang penasihat yang reputable kat Malaysia ni, yang mengatakan option adalah salah satu aset yang boleh dinilai, seperti juga kereta, seperti juga rumah dan aset-aset lain. So kita ambil dia punya prinsip dan kita ambil satu daripada Hashim Kambali, ya, mana? Ha, Hashim Kambali, kita akan bagi artikel dalam apa? Hashim Kambali. Kambali. Apa dia punya kajian? Ya, dia punya, kita akan kita akan buat satu write up. Anda boleh ambil write up, kita akan ambil hadis-hadis yang digunakan oleh Hashim Kambali dan anda boleh gunakan dan untuk memberi summary kepada anda, heads up kepada anda tentang apa kita nak tulis adalah kita mengambil pendapat beliau yang mengatakan option adalah patuh syariah sekiranya harga ibu saham patuh syariah. Sebab option ni dia boleh dinilai, kita boleh nilai option, dan option ni pada hujung expiry date kita boleh convert into mother share yang syariah, sedia syariah. So konsep seperti warrant. So kepada anda semua yang masih ada ragu-ragu, kejanggalan, kita akan dalam masa yang dekat ni kita akan yang terbaiknya datang ke kelas. Datang kita punya salah satu happy untuk budak tu. Okey, kita akan bagi satu, anda boleh baca kata write up stadium, kita akan keluarkan dalam satu hari dua hari ni. Nombor dua, anda boleh datang ke seminar stadium, kita akan tunjukkan rujukan-rujukan yang kita pegang. Sebab apa? Malaysia tak jatuhkan hukum, tak kaji option sebab kita tak ada product option. Sebab tu Security Commission tak boleh nak jatuhkan sama ada option adalah patuh syariah atau tak patuh syariah. Right? So bila produk overseas, kita rely on overseas punya ataupun luar negara punya hasil kajian. Kita tak menggunakan kajian dekat Malaysia. So kita akan bagi produk dalam masa dekat, alright? So kalau anda ada soalan, anda terus tanyakan statement kat bawah ni, kita akan jawab kepada anda semua. Rahman, ada apa yang nak cakap? Okay, buat masa sekarang ni itu saja kursus yang kita. Saya pun tak ada banyak benda. Yes, kita pun dah dekat sejam kan, which is last saya nak cakap selamat hari raya ni lah kepada follower Stallion. So ada salah silap daripada kami minta maaf. Mungkin nampak macam kita nak marah kan. Okay, Fiz, okay, last Man, ada dah apa okay, Fiz, so nasihat last lah. Macam Hafiz cakap tadi, review tentang syariah option. Saya harap anda semua buat kajian dan jangan cepat melantang tentang status ini, sebab sekarang ni financial technology ni financial terlalu besar. Di evolve ada benda-benda yang kita perlukan sedikit pencerahan daripada pakar-pakar profesor. Tapi alhamdulillah baru-baru ni ada seorang pakar memang telah buat satu kajian lah. Kajian dan dia ada quote lah bahawa alhamdulillah. So jadi dia mengatakan yang ini adalah patuh syariah buat sebentar. So jadi mungkin kita perlukan dapat macam cakap rakyat-rakyat yang lebih konstruktif lah untuk kita tahu lebih detail. Senang cakap macam ni lah. Kalau sebenarnya sebelum kita nak jatuhkan satu benda tu, kita kena tahu benda tu dulu lah. You kena betul-betul kenal dulu. You pun tak belajar, you just cakap macam tu. So tak nak So basically kalau ada bercanggah pendapat ke apa ke, taklah biasa. Dan kita alu-alukan kritikan. Sebab Stallion pun masih berada dalam, kita masih berada dalam tempoh pembelajaran. Betul. Dan kita ambil benda yang mudah, benda yang boleh diguna pakai, dan kita ambil benda tu secara menyeluruh. Yang penting bukan kami yang menjatuhkan hukum. Betul. Yang jatuhkan orang benda-benda ni adalah orang-orang pakar. Kami cuma sharing. Kita perantara. Kita pun tak ada qualification untuk jatuhkan. Sudah yang betul lah macam Reza cakap tu, dunia financial ni dia berubah kan. Dia macam keep on changing lah bila so saya ada satu mesti kena ada satu kajian yang lebih detail. Kalau kita nak cerita, ada saya pernah baca satu artikel lah, dia mengatakan yang Islam ni
financial, kita ambil Islamic finance ni, kena ada flexibility dan bergerak dengan selari dengan perkembangan dunia moden. Kalau benda tu penting dan dituntut, patut ada seperti bank, seperti stok-stok yang susah nak diterjemahkan dalam straightforward syariah, benda tu boleh diklasifikasi sebagai syariah. Sebab tu ESB, kalau anda tengok pegangan bank oleh ESB banyak, tetapi ESB diputuskan oleh Majlis Ulama dekat Malaysia adalah sebagai patuh syariah. So benda-benda tu anda kena ambil into, take into consideration. Dan dalam perkembangan dunia modern financial ni, kita tak boleh ambil tipik yang ni macam ni haram, ni macam ni halal, so macam tu lah. Tapi apa-apa pun, anda punya pandangan, kita still respect pandangan anda. Pandangan anda kita mesti hargai dan kita hormat. So mungkin ada berbeza pendapat, kita kena berbincang dan anda patut datang ke kelas ni. Itu paling penting. Ya, betul. Datang Stadium ni kelas, kita bagi tahu kenapa benda macam ni, kenapa benda macam tu. Simple sahaja. So basically kelas adalah percuma. Alright. So itu saja komen dan Stadium. Kita doakan anda semoga maju jaya, dan kepada student Stadium ada soalan boleh PM dan juga kita bincang dengan Cik Mason. Alright. Assalamualaikum.